Hai, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Berjumpa lagi kita pada hari ini untuk kelas pendidikan moral. Jadi kali ini cikgu nak ajak pelajar-pelajar kita santai-santai, kita relax-relax. Okey, kita main kuis. Okey, kuis pendidikan moral. Okey, kita buat kuis kali ini. Dan kali ini cikgu nak cuba sesuatu yang baru. Jadi syarat dia senang sahaja, saya akan tunjukkan satu gambar dan kamu jawab ABC mengikut jawapan tersebut tetapi bukan melalui percakapan. Kamu mesti type dekat kawasan chat ini. Okey. Jadi cikgu akan, sekejap dulu. Kamu mesti menjawab melalui chat. Faham tak? Jadi tak boleh bercakap lah. Oh. Kamu mesti jawab melalui chat. Faham tak ni? Cuba try type. Ha, sesiapa yang faham, type faham. Ah, good. Banyak dah faham. Good. Okay. Jadi style kali ni kita guna. Ah, banyak. Okay. Gavin, Ethan, Philip. Eh, Philip pula. Bisha. Okay, kita guna style ni. Ah, Jamie, semua dah faham. Jadi kali ni kita akan melalui, ha, banyak dari atas ni dah faham semua. Okay, ha, okay. Jadi kita akan menjawab kuis ni. Sementara tu cikgu nak baca dulu siapa nama yang dah faham-faham ni. Very, very good lah. Ha, ada Elijah, Crystal, Destiny, Hilda, Ivan, Jackson, Stephanie, Jamie, Natalia, Evangeline, Felicia, Lee Kahong, Jasper, Tan, Delvin, Serena dan Joanne. Okay, ini banyak-banyak nama yang feedback. Jadi kita faham. Okay, few you pun sama faham. Okay, jadi kita nak buat kuis. Semua mesti jawab melalui message sahaja. Okay, jadi kita hari ini main kuis je. Okay. Kemudian setiap kuis tu nanti cikgu akan bagi masa untuk kamu baca dan jawab tak lama lah, macam 15 saat ke. Nanti cikgu tengok berapa saat. Nah, nanti kita akan beritahu jawapan yang sebenar. Okay, sekarang. Ada tengok skrin cikgu tak? Ni soalan yang pertama ni. Ada nampak skrin tak? Tulis nampak. Ada, okay. Ada ataupun nampak. Okay, thank you Christine, Ivan, Destiny, Hilda, Lijah, okay. Jasper, Jamie, okay, done. Bagus. Jadi sekarang, cikgu, kita ni soalan yang pertama, kita cuba, apa tadi? Cuba jawab. Latihan yang kuis yang pertama ni, kamu type A, B, C ataupun D jawapan dia. Okay. Yang manakah antara berikut menunjukkan pencemaran tanah? A, B, C atau D? Jawab. Alright. Jawapan dia C, well done. Kita ada contoh tu. Jadi dekat atas ni cikgu boleh tengok nama-nama kamu. Okay, dekat atas ni cikgu boleh tengok nama-nama yang jawab betul ni. Kita ada banyak. Kita ada Jackson, Eva, Ivy, Joanne, Alija. Semua jawapan dia C. Okay, well done. Jadi cikgu nak dapat tengok ni dengan jelas ni. Okay, jadi sekarang sampai kat bawah sekali. Last sekali Emiko Leong jawab. Okay, good. Jadi sekarang dah faham tak cara main dia? Type faham? Faham. Ya. Faham. Okay, good. Jadi kita nak buat game ni simple sahaja. Okay. Sudah sedia untuk soalan yang kedua? Kalau sudah, kita akan mulakan. Okay, Lee Kahong dah cakap sudah. Jadi kita akan mulakan. Satu, dua, tiga. Laju betul. Laju betul. Okay, ni.
Soalan yang kedua, yang manakah tidak menunjukkan kesan perbualan, perbuatan pula, perbuatan vandalisme? A, B, C, D, E, F. Mana satu bukan vandalisme? Okay. C, C, C. Ada jawapan letak C. Justin, Jasper, Eptius, Sim. Jackson letak B. Okay. Rini, okay, C. Yang banyak C. Okay, Rini C, Nancy C, Emiko C, Jamie C. Okay, dekat atas ni, cikgu nak tengok lagi yang lain. Helda C, Tan C, Christine C, Kelton, Delvin, Brice, semua C. Okay, jawapan dia C, bukan B. Cuba tengok, B tu tandas dia rosak ni. Ada dia punya seat tu telah ter, apa tadi? Seat dia telah tercabut. Okay, sebab itulah jawapan dia bukan B. Okay, percubaan yang baik. Jom kita pergi ke, alamak mesej ni ganggu pula. Kita pergi ke, ha, soalan yang ketiga. Yang manakah antara berikut merupakan kepentingan menjaga kemudahan awam? A, B, C, D. Jawapan anda? Ada A, ada B. Ada C. Okey, banyak yang A. Jawapan dia? Okey. Kita nak tengok jawapan kawan-kawan semua. Ivan letak A dengan D. Okey. Ivan ada jawapan yang hampir sama dengan saya. Yang lain ni? Okey, ada jawapan ada jawapan B juga, A dengan B. Okey, well done. Jawapan yang sebetul-betulnya paling tepat sebenarnya adalah mengekalkan imej yang bersih dan selesa sebenarnya. Ha, ada yang tukar. Ha. Jawapan dia sebenarnya mengekalkan imej yang bersih dan selesa. Tapi kalau seperti saya, saya seorang cikgu, saya juga merasakan bahawa jawapan D juga tepat sebab D itu untuk memberi contoh yang baik kepada generasi yang seterusnya. Kalau kita membersihkan kawasan apa tadi public awam, generasi kita yang seterusnya, adik-adik kita, anak kita pun akan mencontohi perbuatan kita. Okay? Tapi kalau dalam ujian, kita akan terima jawapan A sebab itu skema dia. Okay? Well done yang lain tu. Kemudian kita akan masuk ke bahagian. Ada yang cakap tak nampak tadi. Ha, jadi kita perlu tengok betul-betul jawapan dulu baru kita jawab. Ha? Tapi tak apa, percobaan yang baik. Kita akan pergi ke soalan yang seterusnya. Tajuk manakah yang sesuai dengan gambar rajah di bawah? Kita ada A, B, C dan D. Ha, baca betul-betul dulu. Tajuk mana sesuai untuk gambar di bawah tu? Mereka pakai pakaian tu, bawa torchlight. Tak ada torchlight ke? Tak ada. Baju tu. Wah, semua C, 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 C tu. Okay. C, C. Banyak tu di C. Well done. Ha. Semua C ya? Ha. Tak ada jawapan lain. Betul. Anda semua memang hebat. Jawapan dia sebenarnya adalah keselamatan tempat tinggal, tanggungjawab bersama. Jawapan dia C. Ha, hebat betul anda semua. Kali ini tak ada yang jawapan unik. Okay, well done. Kita pergi ke soalan yang seterusnya. Banyak nama-nama yang buat C ya. Bagus. Apakah yang terkandung dalam prinsip rukun negara? Betul, baca-baca betul-betul. Takut ada tersalah. Oh, betul-betul. Baca-baca betul-betul. Apakah yang terkandung dalam prinsip rukun negara? Baca betul-betul. A, B, C, D. Ada jawapan A, 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 A. Okey. Jawapan A banyak. Jawapan A. Yang lain dah baca betul-betul ke? Kita baca 2-3 soalan, jawapan saja daripada pelajar. Ada Serena cakap A. Kemudian Jasper cakap A. Kemudian ada Tan cakap A. Ivan cakap A. Banyak yang cakap A dan Taniah jawapan dia betul A. Percaya kepada Tuhan. Okay. Kemudian
Jawapan dia sebenar, maafkan saya. Jawapan apakah yang tergandung dalam prinsip rukun negara? Yakin akan wujudnya Tuhan. Itu yang paling tepat sebenarnya. Yakin akan wujudnya Tuhan. Okey. Yakin akan wujudnya Tuhan. Prinsip rukun negara. Percaya kepada Tuhan. Itu yang pertama sekali. Bukan yakin wujudnya Tuhan. Sorry. Okey, jawapan semua A, betul. Kemudian ni. Apakah jenis program 5R yang ditunjukkan pada gambar rajah bawah ni? A, B, C, D, E. Ha, ni senang. Apa dia? Apa program 5R yang ditunjukkan dalam gambar rajah ni? Ada jawapan A dengan C. Okay, Evelyn Tan, jawapan kamu apa? Dia raise hand. Okay, Nancy cakap A dengan C. Elijah C, Serin C, Joanne C. Ada jawapan lain tak? Yang lain dah jawab ke? Tan C. Yang atas ni dah ada jawapan. Oh, dah ada jawapan dekat atas. Minta maaf. Emilia C, Stephanie C. Okay, jawapan dia sangat tepat. Okay, Brian Lu tak apa, lambat masuk tak apa, asalkan tidak masuk. Asalkan kamu masuk. Asalkan kamu masuk. Okay, jawapan dia betul, guna semula. Reuse, kita use dia balik. Betul. Recycle pun boleh diterima, tapi jawapan yang paling tepat adalah reuse. Okay, well done. Kemudian kita pergi ke soalan seterusnya. Pernyataan di bawah berkaitan dengan maksud moral lah. Baca betul-betul. A ataupun B. Senang je ni. Okay, Christine, Ivan, Jamie, Natalia, Alijah, Victoria, Jackson, Dennis, Brice. Wah, banyak jawapan B ya. Jasper B, Emily, Emiko, Stephanie, Isaac. Semua cakap B, Kelton B, Serena Tan B. Well done. Jawapan dia B. Moral terikat dengan norma masyarakat yang diterima oleh agama. Well done. Cepat kamu. Okay, kemudian soalan kedua. Lim Seng didenda oleh gurunya kerana keluar kelas tanpa mendapat kebenaran. Tindakan guru itu merupakan tindak laku yang apa? Baik ataupun patut? A ataupun B? Okay, Amelia cakap A, Fu cakap B, Jasper B, Catherine B, Brian B, Rini B, Victoria B, Elijah B. Ada jawapan yes. Cikgu terjawab benda tu awal. Ivan ni very intelligent. Saya suka. Okay, jawapan dia B. Cikgu terjawab awal sebelum cikgu simpan soalan dia. Jadi jawapan dia patut. Okay. Cikgu pernah ajar kan, perbuatan baik adalah perbuatan yang contoh macam rajin, suka membantu, baik hati, berfikiran positif. Dia adalah attitude, itu baik. Tetapi patut adalah sesuatu yang sepatutnya kamu buat. Patut should, what should we do? So dalam situasi ni cikgu itu, dia patut menghukum Lim Seng sebab Lim Seng salah. Okay, ada jawapan ini salah satu, tersalah cikgu tadi letak jawapan kat sini. Okay, aduh laju. Okay, sekarang nombor seterusnya tak tahu nombor berapa. Kita dianggap tidak bercakap benar apabila kita A ataupun B. Ha, ni tak ada jawapan Ivan. Mana satu, A ataupun B? Okay, Brian cakap B, Destiny cakap A. Lee cakap A, Elston cakap A, Breeze, Skelton A, Sim A, Alijah A, Delvin cakap A, Victoria cakap B. Okay. Evelyn B, Joanne A, salah tekan. Brian Lu cakap salah tekan. Okay, jawapan Brian B, dia cakap salah tekan. Lee Kahong cakap A dan Tania.
Tahniah sebab saya telah membuatkan kamu confused. Ah, tapi jawapan sebenarnya adalah A. Melaporkan maklumat yang palsu. Kenapa? Kita dianggap tidak bercakap. Bercakap. Bila kita bercakap, benar atau tidak. Jadi kalau kita cakap perkara yang tidak betul, bercakap, bermaksud automatically, kita telah melaporkan maklumat yang palsu. Ah, okay. Ah, kalau mendiamkan diri itu bermaksud dia menyembunyikan. Ah, dia hide, menyembunyikan. Okay. Ah, itu maksud dia. Jadi jawapan dia adalah A. Well done. Yang last minute dapat tukar A itu. Ha. Okay, sekarang. Kenapa saya tertekan kuat laju sangat ni? Okay. Insan bermoral bermaksud individu yang berperasaan, berfikiran dan mengamalkan apa? Baik dalam semua apa? A ataupun B? Christine cakap A. Jamie cakap A. Okay, lajunya. Okay, Destiny A. Ivan A. Victoria A. Catherine A. Semua cakap A. Jangan ikut orang lah. Ah, Alijah cakap B. Jangan ikut orang. Wait, B. Okay, Ivan. Ah, okay. Read first, then think, then answer. Itu yang sepatutnya. Helda B. Ah, ada lagi jawapan lain. Christy B. Ha, tengok semua B. Tadi semua A. Lepas tu semua B. Kalau ada C, lepas ni semua C. Okay, jawapan dia sebenarnya adalah B. B, B. Ah, Jen A. Okey, jawapan dia macam ni. Insan bermoral bermaksud individu yang berperasaan, berfikiran dan mengamalkan perlakuan baik, attitude yang baik dalam semua tindakan, dalam semua apa yang dia laksanakan. Perlakuan, okey, perlakuan. Seterusnya, apakah kepentingan mempelajari moral ni senang A ataupun B? Okay, Brian A, Jensen A, Jasper A, Elijah A, Tan A, Amelia A. Okay, Joanne, apa jawapan Joanne? Oh, Joanne cakap A. Okay, Pio Balan A, Isaac A, Kilton A dan jawapan dia betul, membentuk kepribadian unggul. Ha. Seterusnya, ready? Individu yang mempunyai harga diri akan, baca betul-betul dulu. Individu yang mempunyai harga diri akan apa? A, B, C atau D? Okay, Jackson A. Chrishell A, Victoria A, Ivan A, Kilton A, Felicia A, Elijah A, Kung A, Elson A, Destiny, Emily, semua A, Jason A. Wah, semua A ke? Nancy A, Emiko A, Brisling A. Ah, tahniah semua. Jawapan dia adalah yakin menghadapi sebarang masalah A. Mana Lika, Lika tu tadi tak jawab. Okay. Okay, kemudian. Apakah faedah yang diperolehi sekiranya anda bersikap jujur dalam kehidupan? Ni senang. A ataupun B? Ivan B. Bruce B, Gavin, Hilda B, Lika, Pung. Ah, baru saya tanya dia tadi. Ah, bagus ah. Stephanie B, Denison B. Oh, semua jawapan dia B ya. Ah. Tak ada A. Well done. Serene B. Jadi jawapan dia mendapat kepercayaan daripada masyarakat. Okay. Memanipulasikan orang lain bermaksud boleh mempergunakan orang lain. Nah, jadi jawapan dia salah. Okay, well done. B, eh B pula seterusnya. Oh, James Wong dah left the meeting. Oh no, James, you go away. Okay. Sekiranya kita tidak dapat hadir ke sekolah, apakah yang patut kita lakukan? A ke B? Wah, laju lah. Kitten B, Christine B, Ivan B, Bruce B. Okay, Gavin, jawapan kamu apa? Gavin B, Tan B, Elson B. Okay, Melia B, Helton B, Nancy B, James B, Justin, Jensen, semua B, Lee Kahong, semua B, Emiko B, Rio B. Ah, well done. By the way, Rio, Felipe, Valentino ni. Untuk pengetahuan kamu, Felipe ni merupakan king.
Raja yang pernah memerintah Filipin. Sebab itulah negara Filipin dinamakan Filipin. Sebab dia asal daripada nama Filipe. Itu info general knowledge kepada semua. Okay, exact B. Jawapan dia betul B. Menulis surat kepada guru untuk menyatakan sebab ketidakhadiran ke sekolah. Bukan menulis surat kepada girlfriend ataupun boyfriend kamu menyatakan kamu tak pergi sekolah. Tak perlu cakap dengan boyfriend, girlfriend kamu. Kita cakap kepada cikgu kamu, alright? Cikgu, tak boleh. Berpesan kepada rakan supaya memberi guru. Boleh, Lee Kahong? Soalan yang baik. Boleh. Tetapi, kalau berpesan, kalau kamu tak ada surat, jadi tidak ada hitam putih menyatakan bahawa kamu tak pergi sekolah. Jadi yang B yang paling tepat. A boleh diterima. Bagus, saya suka orang yang bertanya macam ni. A ni boleh diterima tetapi dia tak ada bukti. Kalau dia tak ada bukti, nanti orang akan cakap kamu ponteng. Betul cakap Joanne tu. Okay? Boleh. Boleh kamu pesan dahulu bila kamu datang, kamu bawa surat. Itu pun perkara yang sama. Saya suka orang suka bertanya. Okay. Settle tak soalan ni? Soalan seterusnya, pelajar yang bertingkah laku baik akan apa oleh orang lain? A, B, C ataupun D? Okay, Evan B, Brian Lu, V. Tak ada jawapan V. Tak ada jawapan V tu. Hebat betul dia boleh fikir sampai V tu. Jasper B, Rini B, Kelton B, Emiko B, KPO, B, Isaac B, Stephanie, Runai, Peter B, salah tekan. Brian salah tekan. Okay, jawapan dia betul. Disenangi. Okay, good. B ya. Seterusnya, antara berikut merupakan pernyataan bagi insan bermoral. Kecuali, ada enam tu, baca betul-betul. Ianya bermoral kecuali apa? Ivan B, B pula D, Jackson D, Emilia D. Jangan terus ekor orang D, baca dulu. Natalia D, Felicia D, Sim D, Evangeline D, Kung D, Isaac D, Koniko, Lee Chen dah keluar balik. Helda B, D, salah. Pio D, dan well done. Jawapan dia betul, D. Galvin B, tidak suka membuang masa. Ini jenis orang yang bermoral sebenarnya, Kevin, no? Mungkin kamu tersalah tekan tu. Okey, jawapan dia D. Membuang sampah merata-rata tempat. Okey, seterusnya. Kepentingan mempelajari nilai moral. Kenapa perlu kita belajar moral? A, B, C, D, E ataupun F. Baca betul-betul dulu. Kenapa perlu belajar moral? Ivan cakap A. Kevin cakap A, Kelton cakap A, Natalia, Jamie, Serena, Elson, Justin semua cakap A. Sim, Breeze, Jones, Pio, Lee Kahong, Emilia, Epius, Denison cakap A. Nancy cakap A. Dan betul, kepentingan mempelajari moral ialah untuk membentuk perpaduan. Okay? Ya, betul Tan dengan Emiko. Seterusnya, alamak lajunya. Seterusnya, antara berikut adalah kepentingan hidup beragama kecuali kepercayaan. Sorry, hidup beragama atau kepercayaan. Kecuali apa? Jawapan kamu. Baca dulu. Ivan, Christy, Kelton, Evergreen, Elson, Jackson, Emilia, Lee. Wow, lajunya semua cakap C. Apa C ni? Betul ke C ni? Antara berikut adalah kepentingan hidup beragama atau berkepercayaan. Kecuali Jason C, Atius C, Emiko C, Denison C dan jawapan kamu semua tepat. Menjadi manusia yang mementingkan diri sendiri. Okay? Bukan kita hidup bermoral, kita ada agama dan kepercayaan. Bukan untuk kita menjadikan orang yang selfish. Betul jawapan kamu? Okay, seterusnya. Potensi diri. Masih ingat tak apa maksud potensi diri? A, B, C, D, E ataupun F.
Apa maksud potensi diri? Okay, Ivan tanya C. Galvin C, Rio C, Brian C, Tan C, Delvin C, Emilia C, Lika Hong C, Nancy C, Brice C, Evelyn C, Jason C, Jasper C, Elijah C, Victoria C, Emiko C, dan jawapan Felisa ke okay? Helda C. Okay, jawapan dia tepat. Anda semua memang luar biasa. Jawapan dia C. Bakat, kebolehan atau kekuatan yang ada pada seseorang. Ini adalah jawapan yang tepat untuk maksud potensi diri tersebut. Okay, dua lagi soalan saya rasa. Okay, antara berikut merupakan ciri keluarga bahagia kecuali apa? A, B, C, D, E ataupun F. Apakah ciri keluarga bahagia kecuali apa? Gavin angkat tangan juga tadi. Okay, Gavin E, Etius E, Amelia E, Joanne, Nancy, Denison E, Pio da E, Jason E, Kung E, Jackson E. Jadi jawapan kamu apa? Okay, Curtin E. Apa jawapan kita sebenarnya? Felicia E. Okey, jawapan semua anda memang luar biasa. Betul semua jawapan dia E. Mementingkan diri sendiri. Oh, dia salah typo tu. Kamu semua perasan ke dia tersalah sebut tu? Mementingkan diri sendiri. Okey, sendiri. Okey, nak lagi ke? Ke dah habis di sini saja ke nak sambung next time? Cikgu rasa sambung next time boleh tak? Kita simple je. Kan nak ambil dua soalan terakhir. Boleh komen? Nak dua soalan terakhir ambil ataupun? Boleh. Okay. Boleh. Teruskan. Oh, dua soalan lagi. Okey. Saya suka semangat kamu semua ni. Oh, Lika Hong cakap dua lagi. Okey, dua lagi. Dua lagi lepas tu nanti hari bila kita Google Meet lagi? Type-type bila lagi kita Google Meet? Jumaat, betul. Jumaat 9 hingga 10. Ah, pandai. Okey, dua lagi. Jom kita cari dua lagi. Dua lagi ya. Kebaikan memilih sahabat yang positif ialah apa? Apa kebaikan kita memilih rakan-rakan yang positif, yang baik attitude dia? Apa? Kebaikan dia. Okay, Natalia C, Brian C, Tan C, Kelton C, Jamie C, Helda, Lee, Nancy, Jasper C. Wah, semua C ya. Rini C, Serena C, Justin C. Wow. Emiko C. Lagi-lagi. Okay, jawapan anda semua memang betul dan tepat. Jawapan dia C. Mendapat bantuan dan sokongan moral secara ikhlas ya. Yang angkat tangan tu tadi Tan, ada soalan ke? Oh, cikgu, saya tidak berhati-hati tekan. Berhati-hati tekan ke? Saya tidak berhati-hati tekan. Oh, okey, okay. Tak apa, tak ada masalah itu Tan. Saya pun selalu tersalah tekan juga. Kamu tengok tadi soalan tu laju saja cikgu tertekan, okey, tak apa itu. Okey. Seterusnya soalan yang dua akhir. Perkara yang perlu diamalkan ketika hendak makan ialah apa? Oh, ni senang betul. A, B, C ataupun D? A. Oh, Brian. Brian ke siapa tu tadi? Tan. A. Okay, Serin. Kamu angkat tangan. Jawapan kamu apa? Justin A, Amiko A, Kung A, Christy A, Lika Hong A. Okey, jawapan dia betul. Membasuh tangan sebelum makan. Jangan pula cuci tangan orang lain. Cuci tangan kamu. Ah, apakah perlu amalan ketika hendak makan? Mencuci tangan kucing saya. Tak ada kaitan tu. Dia tangan kamu yang perlu dicuci. Ya. Okey, last soalan last.
Antara berikut, yang manakah perbuatan yang baik? Ha, senang. A, B, C, D. Paling senang ni. B. B, okay. Brian dekat B. Hilda apa? Joanne B. Tan B. Serena, jawapan kamu apa? Kung B. Denison B. Rachel B. Serin B. Okay, Amelia B. Ada lagi? Okay, jawapan semua tepat. Apa maksud B? Menyeksa binatang. Well done, Joanne. Menyeksa binatang maksudnya menyeksa tu kita mendera binatang tu. Kita membuatkan binatang itu sakit. Membuatkan binatang itu terluka. Okay? Menyeksa. Dia macam bahasa Inggeris dia cakap apa? Cikgu terlupa sekejap. Abuse. Ah. Dia macam abuse the animal. Okay? Dah faham, Joanne? Joanne Lim Liu? Okay. Dia macam menyeksa. Jadi jawapan yang paling tepat adalah B. Rajin. Okay? Okay, sampai di sini sahaja. Okay, sampai sini sahaja game kita pada kali ini. Okay. Sebenarnya cikgu nak tengok ada berapa banyak ke tak tinggal lah. Tapi tak apa, kita akan sambung nanti. Okay, kita akan sambung next time. Okay, hari Jumaat kita akan buat game lagi. Minggu ni kita buat game je supaya kita tak bosan. Selalunya kita mengajar kan. Jadi kali ni kita buat game. Kamu suka ke kadang-kadang kita buat game macam ni? Boleh type? Kamu nak game ke kadang-kadang? Suka. Ya kan? Kadang-kadang kita buat game. Mungkin kita buat teka-teki ke nanti kan? Senang lagi kan? Memang suka Jasper cakap. Sangat seronok. Thank you, Joanne. Dan saya suka juga, terima kasih juga kepada semua sebab ada perkataan yang kamu tak faham. Kamu tanya macam Lee tadi, Lee Kahung tanya. Lepas tu seorang lagi saya terlupa siapa tanya. Jackson cakap suka. Okay. Nanti Jumaat kita akan main lagi game macam ni. Boleh? Kita akan jumpa Jumaat. Bye semua. Sebelum tu ada soalan ke? Ada lagi soalan tak? Tak ada. Tak ada. Okay, tak apa. Nanti kalau ada soalan boleh. Terima kasih cikgu. Saya marah tu. Brian Lu, saya marah. Adios. Bye Tan. Bye Hilda. Bye Victoria. Bye Delton. Bye Gavin. Bye Stephanie. Sayonara. Sayonara Felicia. Bye. Bye Pio, bye Adrian, bye Jasper, bye Kelton. Sama-sama, bye Evan. Okay, bye Adrian. Okay, kita jumpa lagi ya. Bye.